seharusnya bisa kami lakukan ternyata tidak kami lakukan karena keegoisan kami, ya Tuhan. Tapi biarlah pada malam ini, ketika kami dikumpulkan di tempat ini, roh kami kembali dinyalakan, misi kami kembali dibangkitkan. Kami mau menjadi alat di tanganmu Tuhan, kaum bapak, kaum ibu, anak-anak terutama, anak-anak sekolah minggu Tuhan, masa depan GBKP, anak-anak sekolah minggu kami, masa depan GBKP Tuhan. Anak-anak ini akan menggantikan kedudukan kami. Anak-anak ini akan menggantikan pelayanan seorang pendeta, pelayanan pertua, pelayanan diaken, pelayanan pengurus. Anak-anak ini yang jadi anak-anak yang militan dalam imannya, anak-anak yang sungguh intim dengan Tuhan Yesus. GBKP membutuhkan anak-anak kami Tuhan. Itulah sebabnya malam ini kami mau rayakan kemurahan Tuhan. Kami rayakan karya Tuhan di GBKP. 128 tahun GBKP. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau selama ini kami tidak peduli akan gereja ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami tidak mau tahu akan gerak pelayanan di gereja ini. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami masih punya kesempatan. Kami masih punya waktu Tuhan berkarya. Kami masih punya waktu untuk membangun GBKP. Kami masih punya waktu Tuhan. Dan kami tidak mau sia-siakan waktu itu ya Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati persekutuan kami malam hari ini Tuhan. Sekalipun belum seluruhnya anggota Filipi bertemu berkumpul di tempat ini Tuhan, tapi kami rindu Kau melawat mereka, Kau menjamah mereka Tuhan, sehingga semuanya kami boleh dibangkitkan menjadi jemaat misioner. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan bagi Engkau perayaan malam hari ini. GBKP 128 tahun, KKR 128 tahun. Terpuji mulia Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin.